Halo guys, kembali bersama Darren sini. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Dari 75% kalian belum subscribe. Jadi bagi yang belum, tekan subscribe sekarang juga sampai 10.000 subscribers. Di video kali ini gue review mobil yang belum sepenuhnya dirilis. Di depan gue ada BMW X7 LCI tahun 2023. Baru saja rilis di Eropa, belum masuk Indonesia, diam-diam udah dibikin nih mobil. Oke, sekarang gue review eksteriornya BMW X7 ini. Kita mulai lihat tampilan depannya, dia kelihatan lebih sporty. Kita lihat lampunya, dia mirip sama Nissan X-Trail T33 gitu ya, familiar banget. Terus kita lihat grillnya. Ini grillnya juga lumayan gede, walaupun tidak segede BMW M3 atau M4. Ini masih cukup pas sih grillnya. Kita lihat ini lampunya semuanya LED. Terus ini velgnya full size, full spec ya. Ini rasanya versi CBU ini. Di comfort ke setir kanan gitu. Terus ini dimensinya masih sama. Terus ini tampilan belakangnya, karena ini yang versi faceliftnya. Jadi sebenarnya lampu belakangnya ini ada perbedaan ya. Ini masih LED bar, tapi kalau malam sih tidak kelihatan ya. Ada emblem X7-nya juga. Terus yang menarik di atas ini ada panoramic sunroof ini sampai belakang ya, cakep banget. Terus ini spionnya. Nah, oke, kita langsung saja jalan. Dari video sebelumnya gue sudah pernah review BMW X7 yang sebelum LCI atau pre-facelift. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Tapi kali ini gue review BMW X7 yang versi faceliftnya atau LCI. Nah, jadi untuk yang BMW X7 pre-LCI, sebenarnya sampai sekarang di CDID masih belum ada ya, padahal sudah jadi dari lama. Nah, mungkin berharap aja masuk di next update. Sekarang kita lihat ini lampu seinnya, posisinya itu switchback DRL dan taillight. Nah, ini model lampunya sebenarnya sama seperti Nissan X-Trail T33. Tapi kalau di BMW sekarang modelnya ya mungkin lampunya sipit-sipit ya, sama seperti BMW seri 7 yang terbaru guys. Sekarang gue coba tanya sama developernya, apakah tone-nya BMW X7 baru ini sama seperti BMW yang versi dulu atau lebih kencang. Sekarang sambil nunggu jawabannya dari developer ya. Mungkin kalau biasanya lebih kencang sih lebih bagus, tapi harganya juga pastinya lebih mahal ya. Nah, sekarang udah sampai di lampu merah. Nah, karena gue masih ada di BSD ini, jadi mungkin Anda bisa tes offroad juga ini. Oke, untuk sekarang BMW X7 sama, oh ya, jadi tone-nya sebenarnya masih sama guys ya. Mungkin kalau sama ya mending ambil yang versi terbarunya, tapi mungkin selera aja ya. Kalau dari modelnya sih gue sih lebih suka yang baru ya. Mungkin kalau kalian pilih yang mana, kalian bisa komen di bawah. Oke, sekarang untuk spesifikasi mesinnya BMW X7 yang baru sih sebenarnya sama ya seperti yang lama. Spesifikasi mesin BMW X7 dengan kapasitas 2998 alias 3000 cc, 6 silinder dengan mesin twin power turbo, tenaga 340 horsepower dengan transmisi 8 speed steptronic automatic. Drivetrainnya yaitu X-Drive atau all-wheel drive. Varian BMW X7 ini cuma ada yang varian all-wheel drive nya guys. Kalau FWD atau RWD itu namanya S-Drive, seperti BMW X1, X3 dan lain-lain. Nah, btw ini BMW X7 yang versi Eropa guys, yang versi full spec nya jadi memang ini varian yang opulence ini rasanya dari velg nya guys. Ini bikinnya juga detail banget ya, depan belakang samping ini, bahkan dari interiornya juga dia bisa bikin secara detail. Kita lihat lampu seinnya ini masih belum sequential ya depan belakang. Tapi kalau dari model sini selera aja, kalian suka yang lama atau baru.
Nah, untuk harga on the road guys, yang BMW X7 sebelumnya itu dimulai dari 2 miliar 620 juta harga on the road itu guys. Dan itu pun sudah versi CKD-nya. Nah, kalau kebayang aja BMW X7 LCA ini harganya berapa, yang kemungkinan bisa naik puluhan sampai ratusan juta guys. Harganya juga mahal banget, bahkan bisa nyentuh 3 miliar ini. Terus kalau infonya dari developernya, mobil X7 LCI ini masuknya kalau sudah rilis di Indonesia. Jadi kemungkinan next update dimasukinnya versi pre-facelift-nya dulu nih. Kalau mobil ini sih yang versi LCI ya, kemungkinan aja di akhir tahun 2022 atau di awal tahun 2023. Ya enggak, moga aja enggak sampai hilang gitu filenya, karena ini masukinnya juga lama banget. Tapi developernya juga gercep amat, dia bikin mobil ini secepat itu guys. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jadi mobil ini moga aja masuk CDID secepatnya. Ini jadi mobil incaran gue next update kedepannya. Dan jangan lupa like dan juga subscribe-nya bagi yang belum. Oke, bye.